dengan Oke Jack supaya Oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Oke, secepatnya akan saya proses. Halo, dengan Oke Jack supaya Oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Oke Jack. Dek, lo kenapa? Kusut banget muka lo. Mbak, hari ini ada 20 driver Oke Jack yang komplain karena mereka dapet orderan dari orang yang sama. Tapi semuanya selalu di cancel. Kok bisa ya Mbak? Apa ada error ya di sistem gue? Wih, lagi pada ngumpul nih. Ngapain lu di sini? Hah? Mending lu cari tempat lain, oke? Lu dengarkan yang gue bilang. Pergi lu. Iya, yeah, cuma lewat doang gue. Sana. Saat kali. Hari ini capek banget deh. Ada kali 50 orang lebih yang komplain. Kalau gue hari ini banyak banget yang cancel. Harusnya kita malah banyak order ya. Gue hari ini lagi pusing banget tau gak sama server. Akhirnya kejadian juga overload. Karena tuh hari ini banyak banget yang request, gue gak tau kenapa. Ini mungkin dampak dari promo kali ya Mbak? Iya sih, gue tadi juga mikir kayak gitu. Sempet loh ada beberapa driver yang terus-terusan dapat order. Padahal order sebelumnya cuma kayak jeda waktu berapa menit. Bisa gitu gimana? Jangan-jangan ada satu driver yang punya dua handphone. Jadi yang satunya dia order sebagai driver, yang satu dia cancel sebagai pelanggan. Terus dia order dan cancel terus-terusan sampai dia dapat poin. Ya gak sih? Tunggu. Enggak deh. Apa sih? Soalnya, enggak, anehnya tuh kalau satu orang gitu, enggak bakalan crash server gue. Ini pasti ada banyak oknum. Ya mungkin satu orang ya. Pergi lo. Hah? Tadi siang sih gue ngelihat ada driver Oke Jack lagi pada ngumpul. Terus pas gue samperin, mereka yang risih gitu ya, kayak nggak pengen gue ikut ngumpul juga. Diusir gue. Dibodohin apa nggak? Tahu deh. Iya kali ya. Ah itu Mbak Prima handphonenya ada dua. Tuh kan, Mbak Prima order fiktif juga ya. Apaan tuh? Tarif 15.000 kemanapun. Promo baru. Iya, Ajib ya. Semua mari lu. Jemput penumpang dulu. Ya, yuk. Wah, beneran nih mas, 15 ribuan. Yoi. Anterin saya. Ayo, let's go. Nih, lu pakai dulu ya. Let's go. Mau kemana kita? Bogor. Kemana? Bogor. Bogor. Oke Jack, lo accept ya? Oke, asik juga ya bikin order fiktif gini. Lain kali giliran gue. Iya tenang aja, ntar gue kasih tahu teman-teman yang lain gimana caranya orderan banyak, penghasilan gede. Tapi inget, jangan sampai ketahuan. Iya tenang aja lah, udah. Nanti aja kali, siapa juga yang tahu. Wah, woi! Ah, ini. Semoga gara-gara lu nih. Apaan? Hah? Apaan lu biangnya? Apaan gua biang apaan? Tarif 15.000 kemanapun, plat. Apa yang gua dapat?
Gue tekor, Bal. Gue tekor. Awal ini gue dapat penumpang. Minta dianterin kemana? Dari sini minta dianterin ke Bogor. Ya deh, Bogor gue nganterin lagi tuh. Ke Priuk. Di Priuk. Gue kelebak bulus. Nih, nih. Nih, gue cuma dapat berapa? 45.000. 45.000. Bensin gue 200.000. Lo ngaco. Omongan gue lo telan mentah-mentah. Tarif promo tuh dari perusahaan gue aja. Gue dibayar 15.000, sisanya di cover sama perusahaan. Nah, lu 15.000 yang cover lu siapa? Eh, Bang, gue lagi ngomongin soal duit nih. Lu kenapa bahas-bahas cover? Cover, bukan cover, cover. Ah. Kan lo bikin gue meleng aja gak ngeliat Asna barusan, ah. Bal, Bal, woi, Bal. Lu emang begitu orangnya ya? Lu lari di tanggung jawab lu. Dengan Oke Jack, supaya Oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Halo, Dek. Ini gue lagi ngejar driver yang lagi ngejar Asna. Loh, kenapa bisa sampai kejar-kejaran? Emangnya ada apa, Mas? Gak tahu, makanya lagi gue kejar. Dek, gue udah dapat identitas 3 oknum driver yang bikin order fiktif. Dan gue juga udah tolak kasih mereka dari GPS yang ada di handphone mereka. Emang lokasinya di mana? Jalan Mangga. Di Jalan Mangga. Loh... Kok jawabannya Mbak Prima sama Iqbal sama? Lo di dalam telepon sama Iqbal? Lo di mana? Halo, Mbak Prima, ini lagi di Jalan Mangga, lagi ngejar driver yang lagi pada ngejar Asna. Nah, itu driver yang bikin order palsu. Mereka ngejar Asna karena Asna tahu rencana mereka. Lo kejar mereka terus. Gue telepon polisi dari sini, oke? Okay? Oke, okay, siap, Mbak. Oke. Okay. Polisi berapa sih? Turun lah. Gue tahu apa yang lo rencanain semua. Gue laporin lo ke kantor. Kalau lo bocorin, lo gak bakal selamat. Wih, slow, 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 slow. Slow, slow, apa-apaan nih? Apa-apaan nih, slow? Hah? Lo bagian komplotan mereka juga, Bel. Kok komplotan mereka sih? Lo mau jadi jagoan? Ya elah, Bang. Siapa yang pengen jadi jagoan? Gue malah pengen tahu nih, permasalahannya apaan, kita selesain bareng-bareng. Baik-baik dong, kita bisa bicara. Nah, ada apaan sini? Eh, malah rapat lu. Oh, gue tahu nih orang. Dia yang kemarin menyelonong aja ke tempat mangkrak kita di halte. Ingat gak lu? Oh iya, iya, kan, iya. Orangnya, kan? Iya. Oh iya, 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 iya. Di halte itu ya? Iya. Nah, halte mana sih? Berarti kesilam mereka. Aman, sikat! Eh,